Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alikhwah rahimakumullah. Kita telah sampai pada pembahasan rukun iman. Setelah kita ketahui bersama bahwa rukun iman yang enam itu terambil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun susunannya, urutannya itu terambil dari lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang nantinya beliau akan sebutkan, hadis Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Hadis kedatangan Jibril alaihi salam berbentuk manusia kepada Rasulullah sallam dan mengajarkan tentang agama ini, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan sekaligus tentang tanda-tanda kiamat. Rukun yang enam itu terambil dari situ. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beriman kepada para malaikatnya, kamu beriman kepada kitab-kitabnya, kamu beriman kepada Rasul-Rasulnya, dan kamu beriman terhadap hari akhirat, serta kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Ini menjadi dalil bahwa keimanan itu rukunnya adalah ini. Perkara iman banyak, tapi ketika Nabi SAW diminta oleh Jibril untuk mengkhabarkan tentang iman, Nabi mengkhabarkan enam ini. Ini menunjukkan kokohnya enam perkara ini dalam perkara iman. Luar biasanya enam perkara ini dalam keimanan. Dari sinilah teranggap sebagai rukun. Para ulama berijtihad memahaminya bahwa di sinilah sampai perkara itu teranggap sebagai rukun. Dan rukun adalah sesuatu yang sangat kuat, sangat mendasar dari sesuatu.
rukun sesuatu adalah perkara yang paling mendasarnya, paling pentingnya, paling luar biasanya sesuatu. Dan keimanan mempunyai 6 rukun. Satu dari 6 rukun ini tidak ada, maka kekafiran. Kapan ada keraguan, ketidakpercayaan, tidak adanya iman terhadap salah satu dari 6 ini, maka kekafiran. Karena itu perhatikan betul 6 perkara ini, pahami betul dengan paham yang benar, dan kokohkan dia di dalam hati kita dengan kekokohan yang menggugurkan keraguan, dengan keyakinan yang mampu menjadi pendorong terlaksananya tuntutan-tuntutan iman. Sebab iman adalah ucapan dengan lisan, pengukuhan dengan hati, dan aplikasi dalam kehidupan keseharian. Amalan wujud nyata dalam kehidupan keseharian. Alikhwa rahimahumullah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan dalam Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terkandung 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudillah, iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita katakan iman, maka bukan sekedar percaya. Apalagi kalau hanya sekedar tahu. Tetapi dia adalah keyakinan, pengetahuan yang merupakan keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, yang menggugurkan keraguan. Harus iman. Cuma jadi ketika kita katakan iman akan adanya Allah, maka artinya betul-betul kita ketahui, betul-betul kita percayai, betul-betul kita yakini dengan keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya pembahasan selanjutnya kita hanya ungkap istilah iman, kalimat iman saja. Iya. Tapi maknanya sedikit. Sesuatu yang terhunjam kuat. Tertanam kuat, tertancap kuat di dalam hati yang menggugurkan keraguan yang sulit digoyangkan oleh gelombang-gelombang fitnah. Ini keimanan. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Keimanan ini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, didalili oleh fitrah, akal, syariat, serta his, indra. Hanya sebelumnya, kalau orang mampu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, belum tentu beriman dalam makna selamat dari neraka. Paham? Belum tentu beriman dengan keimanan yang menyelamatkan dia dari neraka, dengan keimanan yang memasukkan dia ke dalam Islam. Sebab keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada ini juga diakui oleh banyak orang-orang kafir, bahkan semua orang kafir. Orang-orang musyrik mengakuinya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali karena mukabarah. Karena ketakaburan. Jelas? Baik. Dalil fitrah. Setiap makhluk itu secara fitrah, apa yang ada dalam dirinya, tanpa berpikir, tanpa dijelaskan, tanpa ini, pasti dia akan paham ada pencipta. Ada yang mengadakan dia. Ini keharusan fitrah. Siapa yang bisa seperti ini, berarti fitrah ada dalam perkara ini. Nah,
dan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya telah menegaskan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk seluruhnya, bahwa mereka lahir dalam keadaan berada di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Hadits riwayat Al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu bersabda, hak seorang pun yang lahir kecuali pasti dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah, ibu bapaknya lah, yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasara atau menjadikan dia Majusi. Adapun asal kelahirannya di atas fitrah, siap menerima keislaman, siap tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi fitrah ini bisa berubah, bisa dikacaukan sedikit banyaknya oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh tuntutan ini, tuntutan itu, dari apa yang dihadapi oleh manusia selanjutnya. Hanizin jamaah menunjukkan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba, dan betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba berada di atas kemuliaan. Lihat, Allah lahirkan dalam keadaan fitrah. Kekuatan tanpa dicari. Kekuatan tanpa diusahakan. Yang dengannya kita siap menerima ajaran-ajaran kebenaran. Tapi luar biasa jamaah, manusia merusaknya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberinya. Dari sinilah besarnya tanggung jawab kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Anak-anak seluruhnya lahir dalam keadaan fitrah. Maka gimana tanggung jawab orang tua dalam menjaga fitrah ini, supaya terus-menerus mereka berada di atas nilai-nilai Islam, nilai penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Al-Ikhwah rahimahumullah. Coba lihat fitrah kita. Itu mudah sekali. Allah ada? Biar tidak berpikir, ada. Fitrah. Ini tuntutan fitrah. Lihat di antara kondisi-kondisi fitrah yang orang tidak bisa lepas. Ketika kesulitan, kemana dia? Kemana dia meminta? Dan ya Allah, bagaimanapun celakanya Tuhan, ya Allah, fitrah. Al-Ikhwah rahimakumullah. Dalil akal. Dalil akal ini dapat kita lihat arahannya dalam surah At-Tur ayat 35 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ خُلِقُوا. Apakah mereka dicipta? مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ, tanpa sesuatu. Artinya ada langsung saja begitu, tanpa ada yang mengadakan.
Ini pertanyaan, ketika diarahkan kepada orang yang berakal, langsung dia akan ingkari. Iya. Dia akan langsung ingkari. Kalau akal yang main, kalau sehat main, apakah mereka dicipta tanpa ada yang mengadakan? Tanpa sesuatu? Dia akan langsung diingkari. Kalau orang berakal. Ini sekedar, iya. Dalil akal ini pun walaupun dalam perkara yang sekedar ada saja, sembarang saja. Apa mungkin ini ada tanpa dia mengadakan? Iya. Saya katakan ini ada dengan sendiri ini. Diterima oleh orang berakal, lalu, iya. Apalagi kalau kita lihat yang ada itu lebih sempurna, luar biasa kesempurnaannya. Lihat penciptaan makhluk, lihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam diri kalian tidakkah kalian memperhatikannya? Iya, kesempurnaan susunan, kesempurnaan bentuk, keindahan bentuk, kesesuaiannya, keajaibannya, luar biasaannya, kandungan darahnya, kandungan dagingnya, kandungan tulangnya, iya, ini dan itu luar biasa luar. Kemudian keterikatan, keseimbangan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya, antara anggota tubuh yang satu dengan anggota tubuh yang lainnya, luar biasa itu. Sampai sekarang, semua penemu, peneliti yang meneliti tubuh masih kewalahan, melihat keajaiban di dalamnya. Iya, dan semakin diteliti, maka dia akan melihat keajaiban yang lain yang belum pernah dilihat. Mungkinkah yang sepertinya ada dengan sendirinya? Hah? Ketika dijawab orang-orang, kalau berakal itu apa? Tidak akan mungkin, pasti ada. Yang mengadakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Coba ini pertanyaan ini, langsung mengarah kepada akal. Tidak bisa lah. Bagaimanapun hebatnya keateisannya, pengingkarannya terhadap Tuhan, kita akan bisa ingkar ini. Selama dia mau berpikir. Ajak orang ateis. Atau tidak usah diajak. Sekedar kita beritakan bahwa di kampung saya ada rumah yang sangat indah, megah, indah, karangannya sangat luas, pepohonannya masya Allah, keteraturannya. Ada kolam-kolamnya, ada ikannya, dan di dalam rumah itu sangat indah, mempesona, keteraturannya, warnanya, peletakan tempatnya, warnanya, dan masya Allah. Demikian pula peletakan lampunya dan semisal itu. Kita ceritakan begitu. Ada. Gimana? Saya mau lihat itu. Kemudian setelah itu katakan, yang saya ceritakan itu terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang mengadakan. Maka spontan dia akan ingkari ucapan kita. Bahkan mungkin kalau kita berkeras, dia akan mengatakan kamu itu sudah gila. Iya tidak? Akan begitu jawabannya. Kalau sudah keluar kalimat seperti itu, kamu sudah gila, maka jawab lebih gila lagi orang yang mengingkari. Penciptaan yang lebih besar, yang lebih sempurna, penciptaan langit dan bumi, matahari, lihat makhluk-makhluk besar, keindahan bumi, keluar biasaannya, bagaimana keseimbangannya, ini dan itunya, lebih gila lagi kalau mengingkari ada yang tidak ada menciptakan. Lebih gila lagi kalau mengatakan tidak ada mencipta ini. Ada dengan sendirinya. Jelas? Dalil akal. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu?
Dalil ini membuat kita semakin mantap. Walaupun sebenarnya ini tidak perlu terlalu dipahat. Sebab apa? Fitrah saja sudah cukup menetapkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhwah, gerakan-gerakan kekomunisan, gerakan-gerakan kesesatan yang mengarah kepada pengingkaran pencipta dan sekaligus menetapkan pencipta lain. Ini lucunya nih gerakan ini. Mengingkari pencipta yang sebenarnya guna menetapkan pencipta Tuhan lain, yaitu harta, kedudukan, kekuatan diri dan yang semisalnya. Ajaran Marxisme, dan yang semisalnya itu ada di beberapa kampus, masih mungkin di seluruh kampus. Ini ngeri yang seperti ini, yang untuk masyarakat jahiliyah pada zaman Nabi yang seperti itu mereka pahami adalah kebodohan. Tapi ternyata untuk beberapa mahasiswa, orang-orang yang dianggap berpendidikan, yang itu justru merupakan kecendikiawanan. Justru merupakan ilmu. Luar biasa itu. Zaman edan, kata orang. Betul-betul mengerikan. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala lebih nampak daripada keberadaan matahari yang tak seorang pun yang mengingkari. Afillahi syak, apakah pada Allah Subhanahu wa taala ada keraguan? Ini pertanyaan pengingkaran. Ini kalimat ini dalam ayat Al-Qur'an ini pertanyaan pengingkaran. Tidak mungkin ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari artinya semua pasti tahu ada Allah. Tidak boleh tidak. Bagaimanapun ingkarnya. Tidak akan bisa. Bagaimanapun hebatnya manusia mengingatkan ini. Dia akan sampai kepada. Kalimat akhir. Ada di atas. Di balik ini ada yang maha luar biasa. Ada yang maha mengetahui. Ada yang maha sempurna. Ada yang maha kuat. Ada yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Harus sampai kepada kesimpulan ini. Itu pun kalau sampai ke situ, belum tentu keimanan ini menyelamatkan seseorang dari neraka. Sebab yang seperti itu masih dipahami, diyakini, mantap orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang sangat banyak terhadap. Jelas? Lihat lanjutan ayatnya. Am khuliqu min ghairi syai'. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ini sudah membungkam mereka dan harus mengatakan iya. Disusul dengan pertanyaan selanjutnya, am humul khaliqun? Ataukah mereka yang mencipta? Pertanyaan pertama mengharuskan ada pencipta. Kalau mereka mengingkari, berarti apa? Harus dikembalikan kepada mereka. Ataukah mereka yang mencipta? Ketika sampai kepada pertanyaan ini, langsung disusul dengan tantangan, am khalaqus samawati wal ard? Apakah mereka mencipta langit dan bumi? Gugur sudah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjawab sudah. Jawabannya tentang siapa sebenarnya mereka yang sudah tidak bisa menjawab ini adalah lanjutan ayatnya, yaitu balla yuqinun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau yakin, tidak mau beriman. Adapun kejelasan hujjah, jelasnya perkara, maka adalah perkara yang tidak mungkin terpungkiri. Jelas? Dalil syariat. Pendalilan syariat Al-Quran dan Sunnah itu jelas. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nama-nama Allah ini seluruhnya menjelaskan.
Iya. Hanya saya ingin mendekatkan pendalilan seperti ini. Adanya kitab-kitab dari langit. Iya. Yang pada setiap zaman, umat-umat mereka tidak bisa membantah kebenaran kitab itu. Tidak bisa mengalahkan kehebatan kitab-kitab itu. Terusutnya para rasul, diturunkannya syariat. Dan sampai sekarang lihat Muhammad SAW. Iya, Al-Quran yang dibawa oleh beliau SAW. Betul-betul sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi. Adanya yang seperti ini. Turun dari adanya yang seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa ada yang mengutus. Berarti menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik. Adapun pendalilan syis. Iya, pendalilan syis. Kata beliau rahimahullahu taala, syis indra akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa sungguh kita mendengar dan menyaksikan bagaimana terkabulkannya permintaannya orang yang meminta kepada Allah. Iya, permohonannya orang-orang yang memohon kepada Allah. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Bukankah semua ini menjadi saksi? Menjadi bukti yang kita saksikan bahwa yang dimintai itu ada dan Maha memberi. Jelas? Ini dalil. Ya Allah beri ini. Dan betapa banyak doa kita telah terkabulkan. Kalaupun tidak terkabulkan, lain permasalahannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di atas segalanya. Bagaimanapun hebatnya perencanaan kita, kuatnya kita dalam menelaah, maka di atas itu masih ada lagi. Yang akhirnya pasti kembali kepada kesimpulan bahwa ada yang maha mencipta segalanya, yang mengatur segalanya, menentukan segalanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik, sisi yang kedua kata beliau, ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi. Mukjizat demi mukjizat yang dibawa oleh para nabi. Ini disaksikan oleh manusia. Semuanya ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betul-betul ada yang mengutusnya. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan utusan-utusannya. Lihat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujat. Pada umatnya Nabi Nuh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala belah lautan dengan pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dan ini disaksikan oleh luar biasa banyaknya manusia yang beriman maupun yang kafir. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari berbangkit semakin dekat dan bulan pun telah terpecah. Pada zaman Nabi, orang-orang musyrikin meminta tanda yang besar, yang hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan pecahnya bulan. Disaksikan oleh mereka. Terbelah bulan. Semuanya ini menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhwah rahimahumullah. Dan dari lain, mu'ajizat dan mu'ajizat. Ini mikul oleh para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini terasa jelas ya. Tidak ada keraguan. Kita yakin seluruhnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Yakin tidak? Ada yang ragu? Ini tinggal disembelih saja nih kalau ragu. Yang kedua, al-imanu bi rububiyatihi. Ini hampir mirip. Beberapa pendalilannya mirip dengan yang pertama. Iman akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat rububiyah artinya Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa,
Allah sebagai pengatur dan segala perbuatan Allah kembali kepada perkara-perkaranya. Tidak akan lepas dari penciptaan Allah, tidak akan lepas dari pengaturan Allah, tidak akan lepas dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalamnya penciptaan langit dan bumi, penciptaan ini, penciptaan itu, seluruh macam, segala macam penciptaan. Pengaturan ini, pengaturan ini, tertiupnya angin, tertahannya angin, datangnya hujan, iya, tertahannya hujan, kemarau, pergantian ini, pergantian, seluruhnya adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Penguasaan ini, penguasaan itu, pemilikan ini, pemilikan, seluruhnya di bawah rububiyatullah. Ini harus kita imani, bahwa satu-satunya Rabb alam semesta, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Kalau ini yakin, orang muslim pasti yakin. Hanya ingat, sama dengan yang pertama, keyakinan terhadap perkara ini belum merupakan pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin, antara kita dengan orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, kepada orang kafir, kepada orang musyrikin, maka apa jawab mereka? La yaqulunna Allah. Pasti dan pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu. Allah jelaskan jawaban mereka, bahwa mereka mempercayai adanya Allah, bahwa Allah pencipta, penguasa langit dan bumi. Dalam surah Zukhruf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-'azizul 'alim." Jawaban orang musyrikin, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang mencipta langit ini? Langit jemaah, kita saksikan langit semuanya. Lihat langit tidak? Jemaah lihat langit tidak? Uji ini. Akal atau tidak? Soalnya saya pernah dapat keterangan dari seorang kiai. Dia tidak tahu di mana langit. Setelah sebelumnya dia ingkari Allah di atas langit. Maka pada pertemuan, tidak sempat pada pertemuan itu, kita bantah. Maka pada pertemuan bulan selanjutnya, dia hadir pula, dipaparkan, kita paparkan dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, dengan ayat-ayat yang sangat banyak, dalil-dalil hadis, dari berbagai sisi pendalilan hadis, kemudian dalil ijma', dalil perkataan para ulama, dalil fitrah, dalil akal, seluruhnya dipaparkan. Akhirnya, kayaknya dia sudah percaya Allah di atas langit. Hanya sekarang, langit itu di mana? Dalilnya apa sampai-sampai dia bingung? Katanya, astronot sudah naik ke atas. Dia tidak jumpai langit. Astronot lagi, cerita dongeng. Itu kan cerita dongeng itu. Astronotnya Amerika sudah naik ke bulan. Itu cerita dongeng ini. Tidak ada pembuktian ilmiahnya. Berkibar lagi benderanya. Padahal ruang hampa katanya. Mana ada bendera berkibar? Penjajahan pikiran. Baik. Lihat jemaah. Langit dan bumi. Orang musyrikin ditanya, siapa yang ciptakan itu? Allah jelaskan jawabannya dalam Al-Quran. La yaqulunna. Pasti, sungguh mereka akan menjawab. Khalaqahunna al-azizul alim. Yang menciptakan mereka adalah Allah. Al-aziz. Langsung disebutkan sifatnya. Al-aziz. Al-alim. Ini dipahami oleh orang musyrikin. Yang menciptakannya adalah Allah. Dan pasti dia Allah, itu Al-Aziz. Al-Aziz apa? Maha perkasa, maha menundukkan, maha mengalahkan, maha hebat, maha luar biasa. Bersamaan dengan itu, pasti dia Al-Alim, maha mengetahui, maha pintar. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui. Ini dipampu, dipahami oleh orang musyrikin. Dari keyakinannya. Ini orang musyrikin ini. Tidak hanya sekedar
menetapkan Allah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Tapi bersamaan dengan itu, dengan melihat ciptaan Allah, dia langsung menetapkan Allah Maha Perkasa, Maha Menundukkan, Maha Mengerahkan yang lainnya, dan bersamaan dengan itu, dia mampu menetapkan Allah Maha Mengetahui segalanya. Tapi keyakinan ini tidak mampu mengajak dia untuk menetapkan keimanan yang ketiga itu. La ilaha illallah. Menyatakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab maunya mereka, aku ya Allah, selain Allah juga iya, tapi hanya sekedar perantara. Itulah hakikat kesyirikan banyak kaum syirik. Yang kesyirikan ini terus dikembangkan, bahkan dijadikan sebagai agama. Lihat orang-orang datang ke kuburan orang-orang soleh, ke kuburan datuk ini, datuk itu, dan datuk-datuk lainnya. Ke kuburan wali ini, dan wali-wali lainnya. Ke kuburan sunan ini, dan sunan-sunan ini. Macam-macam lah. Dan orang-orang dekat di sisi Allah. Bentar, kita bahas lebih jauh. Jadi jelas sekali. Pertanyaan lebih rinci lagi. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya mereka, siapa yang mencipta mereka? Cara mereka. Siapa yang mencipta kalian? Orang-orang syirik ditanya. Allah jelaskan jawab mereka. Allah. Fa'anna yu'fakun. Maka kenapa kalian sampai bertanya? Ini rububiyah ini. Masuk dalam kandungan rububiyah, meyakini bahwa Allah bisa menjaga, bisa menyelamatkan. Ini kandungan rububiyah ini semuanya ini. Yang kalau orang yakini, belum tentu muslim. Tetapi harus diyakini. Nanti keislamannya adalah ketika dengan keyakinan ini, kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi kepada selain. Lihat peristiwa penghancuran Ka'bah. Yang akan usaha penghancuran Ka'bah oleh tentara Abraha. Tentara bergagah. Penguasa Ka'bah ketika itu Quraisy, pimpinannya adalah Abdul Muttalib. Dan ini dalam hadis yang sahih dijelaskan, meninggal di atas kesyirikan, tetap di atas agama. Berarti ketika itu apalagi? Tetap di atas agama kesyirikan. Tapi ketika tentara Abraha datang, dengan mantap dia datangnya Abraha. Dia seluruh penduduk-penduduk untuk menyingkir. Atau yang semakna dengan itu. Kemudian datangnya Abraha dan mengatakan, saya ini robnya hewan-hewan itu. Artinya pemiliknya hewan-hewan. Hewan-hewan ini apa semuanya saya yang punya. Kasih saya yang punya itu. Adapun yang kamu akan hancurkan, itu juga mempunyai pemilik. Yang pasti akan menjaganya. Yang pasti akan menghalangi kalian. Maka dikasih ontanya, dia tinggalkan Ka'bah. Yakin dia. Tidak akan bisa dihancurkan. Allah pasti akan menghalanginya. Lihat keyakinannya kepada Allah. Syirikan ini. Tapi ini orang musyrik ini. Sebagian orang kalau sudah yakin seperti ini. Ini mirip jamaah. Mirip dengan ucapan apa? Tukang beca. Tete-tete. Dan yang simsal itu. Atau misalnya pejabat yang simsalnya. Yang ketika dalam usahanya, usahanya kadang dapat, kadang tidak, kadang apa kadang dia ucapkan, yang betul-betul rezeki itu di tangan Allah. Ini betul-betul Allah yang atur. Kadang kita betul-betul cari, kita dicari-cari, debarnya. Percaya betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sholat. Tidak sholat. Kalau pun sholat ya hari raya, hari Jumat kali-kali. Jimat, wah luar biasa banyak.
kepercayaan-kepercayaan lain-lain yang seluruhnya banyak-banyak syirik. Tapi kalau dibilang terus di tangan. Tapi keyakinan itu benar. Rezeki hanya di tangan Allah. Benar. Iya, yang menyelamatkan, yang menentukan selamat tidaknya kita. Dapat ini, dapat itu. Terjaga dari ini dan itu. Betul-betul hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan harus mantap betul, tidak boleh goyah. Tetapi belum merupakan penentu. Sebab dia hanya masuk dalam rububiyah. Iya. Penciptaan, penguasaan, pengaturan. Lihat lebih rinci lagi dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 83-89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم لا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Tiga pertanyaan. Tanya mereka, milik siapa bumi ini dan semua yang ada pada bumi jika kalian betul-betul punya ilmu, jika kalian betul-betul tahu. Allah jelaskan jawaban orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. سيقولون لله. Mereka pasti akan menjawab لله, milik Allah. Benar jawabannya? Benar tidak jawabannya? Hah? Benar jawabannya. Tapi lihat lanjutannya. Qul afala tadakkarun. Katakan selanjutnya, kenapa kalian tidak mau sadar-sadar? Padahal sudah benar jawabannya. Berarti apa? Tuntutan kesadaran bukan hanya sekedar? Iya, keyakinan itu. Tuntutan kesadaran adalah untuk menyatakan la ilaha illallah. Nilai keimanan selanjutnya kepada Allah. Ibadah harus kepada Allah. Pembesaran, pengagungan hanya kepada Allah. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah. Demikian pula ibadah yang lainnya harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada selainnya. Pertanyaan kedua. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Hanya mereka. Siapa Rabb? Pencipta, penguasa, pemilik langit yang tujuh. Dan siapa Rabb? Pencipta, penguasa, pemilik ars singgasana yang sangat besar itu. Saya puluh narillah. Allah jelaskan jawaban mereka. Pasti mereka akan menjawab milik Allah seluruhnya. Qul, katakan selanjutnya. Afala tattaqun. Maka tidakkah kalian takut? Kenapa tidak mau takut-takut kalian? Eh. Saya sudah tahu itu. Benar sudah jawaban. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Ini lebih umum lagi. Kalau pertanyaan pertama, bumi beserta isinya. Pada pertanyaan kedua, langit yang tujuh, ars. Ya, maka pada pertanyaan ketiga, seluruhnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapa? Tanya mereka. Siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Yang mana dia yujiru? Kalau dia menyelamatkan, pasti selamat. Wa la yujaru alaih. Kalau dia menyatakan celaka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Siapa dia? Ditanya kepada orang musyrikin, in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, maka ternyata tetap orang musyrikin tahu. Saya quluna lillah, mereka menjawab, milik Allah semuanya. Benar tidak jawabannya? Tapi lihat jawaban selanjutnya. Kalimat selanjutnya, qul, katakan kepada mereka, fa anna tusharun, kenapa kalian seperti kena sihir? Sudah tahu Allah pemilik segalanya. Sudah tahu Allah yang menentukan segalanya. Sudah tahu Allah yang menentukan selamat tidaknya seseorang. Sudah tahu bahwa Allah kalau menyatakan celaka, maka pasti celaka. Tapi kenapa penghambaan tetap disekutukan? Ia dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan seperti orang kena sihir. Fa'anna tusharun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Jamaah ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fir'aun la'natullah alaih juga mengakui perkara ini. Dia dalam surah An-Naml ayat 14. Atau surah Al-Isra ayat 102 dulu. Laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardh. Iya. Di situ sampai akhir ayatnya. Sungguh Fir'aun mengatakan, sungguh kamu betul-betul sudah ketahui, alimta, sudah ilmui wahai Fir'aun. Kamu tahu betul sudah. Iya, bahwa tidak ada yang menurunkan ayat-ayat ini, keterangan-keterangan ini, kecuali Rabbus samawati wal ardh. Rabbnya langit dan bumi. Pencipta, penguasa, pengaturnya langit dan bumi. Ini sudah ditahu, dia ilmui Fir'aun, di dalam hati. Iya, walaupun di lisan dia ingkar, dia ingkari.
Di lisan dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb-nya kalian yang paling tinggi. Iya. Tetapi apa dalam hatinya dia tidak akan mungkin ingkari. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Naml 14, wajahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Mereka ingkar terhadap keterangan-keterangan itu. Mereka ingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tetapi wastaqanatha anfusuhum. Allah jelaskan hakikat mereka. Jiwa-jiwa mereka istaqanatha, yakin akan perkara itu. Tapi kenapa diingkari? Zulma, karena kebalimannya, pelampauan batasnya, wa uluwa dan ketakaburannya Fir'aun. Ini penyakit yang sangat mengirikan jamaah. Kapan ada penyakit ini, maka bagaimanapun hebatnya ayat itu, keterangan itu kita pahami benarnya, maka kita sulit menerimanya kalau mempunyai penyakit ini, kebaliman dan uluwa. Iya, merasa diri lebih besar. Iya, ketakaburan, merasa diri lebih hebat. Iya, la ilaha illallah. Penyakit yang betul-betul membinasakan orang yang memiliki. Hayat wa rahimakumullah. Jadi jelas ya? Iya. Allah adalah Rabb. Iya, alam. Pendalilan ini sama dengan tadi. Lihat pendalilan akal. Bisa. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Itu kan langsung penciptaan, rububiyah. Iya. Bukan sekedar menunjukkan adanya Allah. Dan hujjah ini luar biasa hebatnya. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Ataukah mereka mencipta? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka betul-betul tidak yakin. Sahabat Jubair ibn Mut'im. Iya. Ketika mendengar Nabi SAW membaca surah At-Tur ini. Wat-Tur wa kitabin mastur. Sirakin mansur. Walbaytil ma'amud. Wastakhatil marfu'. Sumpah demi sumpah yang sangat luar biasa nilai-nilai sumpah di sini. Terus Nabi baca. Abdullah Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an yang ketika itu masih musyrik, terus dengarkan ayat-ayat ini sampai kepada ayat itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampai kepada ayat ini, iya, kata Jubair ibn Mut'im, kada qalbi ayyatira, hampir-hampir hati saya ini terbang. Tidak bisa mengingkari kebenaran. Dan kata beliau, dan disitulah awal tertanamnya keimanan di dalam hati saya. Alaihissalam rahimahumullah. Keimanan yang ketiga, al-imanu bi-uluhiyati. Iman atau sebelumnya ikhwah, keimanan terhadap rububiyah kita sudah jelaskan hakikatnya, keimanan yang wajib dimiliki setiap muslim. Tapi ingat, belum membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Iya, belum merupakan keimanan pembeda. Jelas ini belum merupakan keimanan pembeda. Anehnya, sebahagian orang yang mengaku muslim itu justru mengarahkan nilai keimanannya sampai kepada rububiyah saja. Hebat betul sudah kalau sudah betul-betul yakin bahwa Allah adalah pencipta segalanya, penguasa segalanya, pengatur segalanya. Sampai kepada keyakinan ini sudah hebat betul. Bahkan lebih mengerikan lagi, sebagian orang yang mengatakan dirinya sudah sangat sempurna keimanannya, justru apa? Sudah mengingkari ini. Mengakui ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatur alam selain Allah. Iya. Ada wali-wali Allah yang Allah serahkan pengaturan ini, pengaturan itu. Iya. Sehingga mereka pun tawajjuh menghadapkan dirinya, hatinya kepada wali itu dalam perkara-perkara itu.
Ini ngeri jamaah. Baik. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi. Keimanan akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah artinya yang kepadanya diserahkan ibadah. Dan ibadah adalah lewat pembahasannya, ibadah adalah, lihat, memahami ibadah lihat dari dua hal. Pertama, tinjauan umum, bahwa yang namanya ibadah adalah ketika ada kerendahan, ketundukan kepada Allah yang didasari karena cinta kepadanya, membesarkan, mengagungkannya dalam melakukan perintah atau meninggalkan larangan. Menekankan kalimat kerendahan, tunduk, kepada Allah karena cinta, membesarkan, mengagungkannya. Ini namanya beribadah. Ada ibadah dalam makna lebih khusus. Itu disebutkan dalam Al-Syekhul Islam Taimiyah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apakah dia berupa perkataan, berupa perbuatan, perkataan-perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Selama Allah cintai, Allah ridai, maka dia adalah ibadah. Harus pahami ibadah dalam dua tinjauan ini. Jadi salat adalah ibadah. Menurut tinjauan apa? Tujuan kedua, sebab sholat Allah cintai, Allah ridai. Tapi orang nanti teranggap beribadah dengan melakukan sholat kalau memperhatikan hal yang pertama. Dilakukan karena cinta kepada Allah, merendah kepada Allah, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Adapun melakukan sholat karena hanya sekedar terbiasa, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena membesarkan, mengagungkan Allah, bukan sebagai perwujudan perendahan dia, ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang tidak mempunyai makna dan nilai. Jelas? Demikian ibadah seluruhnya. Uluhiyah Allah menyatakan bahwa dia satu-satunya yang berhak diserahkan padanya ibadah. Disinilah keislaman, disinilah pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Keimanan terhadap uluhiyatullah adalah kandungan dari pernyataan keislaman kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini menitik beratkan pada dua perkara. Tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah dengan sepenuh yakin, cinta kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya, takut terhadapnya, dan betul-betul mengharap hanya kepadanya, tuluslah kepadanya dalam semua perkara ini. Jelas? Tetapkan ini. Kemudian, ingkari semua yang disembah, dibesarkan, diagungkan, diserahkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ini keimanan ini. Yang hakikatnya terambil dari la ilaha illallah, yang di dalamnya terkandung penafian dan penetapan. La ilaha menyatakan tidak ada betul-betul yang berhak untuk disembah, ditolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah menetapkan bahwa berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam arti apa? Kecintaan kepadanya, ketundukan kepadanya, merendah kepadanya, membesarkannya, mengagungkannya, takut kepadanya, betul-betul mengharap kepadanya. Lakukan semua ibadah dengan nilai-nilai ini, baru teranggap ibadah. Jelas ini? Al-ikhwah rahimakumullah. Hal yang kedua, keimanan terhadap uluhiyatullah ini mengharuskan kita untuk mempelajari semua jenis ibadah, mengetahui apa itu ibadah, gimana jenis-jenisnya, kemudian menyerahkannya, memperuntukkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul menjaganya, jangan sampai terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kalau hanya sekadar mengakui Allah yang berhak untuk disembah, sementara ada ibadah yang kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, maka ini mengharuskan lakukan ibadah, pelajari ibadah, kenali ibadah, dan serahkan hanya kepada yang berhak menerimanya. Kemudian kenali ibadah, pelajari ibadah, dan
dan jaga jangan sampai terpalingkan kepada semua sembahan selain Allah yang telah kita ingkari. Apakah dia para nabi dan rasul? Iya, para malaikat? Iya, kalau disembah? Jin-jin, penghuni sungai, bebatuan, kuburan, iya, penghuni pohonan, boe-boe, jimat-jimat, benda-benda pusaka, iya, binatang, dan seluruhnya. Iya, diingkari jamaah. Dan ingat, al-iman, harus iman. Apa itu iman? Dari pembahasan awal, keyakinan yang tertanam kuat. Tidak ada betul-betul keraguan di dalamnya bahwa la ilaha illallah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kita betul-betul tidak ragu selain Allah. Betul-betul tidak berhak. Kita tidak ragu dalam mengingkarinya. Kita tidak ragu dalam menolaknya. Kita tidak ragu dalam membencinya sebagai sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia nabi dan rasul, dibenci sebagai sembahan. Sebagai sembahan, kita imani sebagai nabi dan rasul. Ini dicintai. Nabi dan rasul seluruhnya mencintai keyakinan ini. Iya. Bahkan mereka sendiri membenci kalau mereka dijadikan sebagai sembahan. Maka tidakkah kita juga ikut membenci? Semuanya harus dibenci, diingkari sebagai sembahan. Kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cintai. Besarkan dia. Agungkan dia. Harapkan hanya kepadanya. Takut hanya kepadanya. Iya. Tuluslah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna Islam. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembalilah kalian seluruhnya kepada Rabb kalian. Dan Islamlah kepadanya. Ini keislaman ini. Tulus hanya kepadanya. Keimanan ini jamaah. Ayah. Ini merupakan asal iman seluruhnya. Ini merupakan asal iman seluruhnya. Hanya tidak akan mungkin lepas dari rububiyah. Iya. Semakin mantap rububiyah, keimanan kita akan rububiyatullah, harusnya kita semakin yakin akan uluhiyatullah. Biasanya berhak untuk disembah. Itu keharusan. Tidak boleh tidak. Satu orang musyrikin karena kebodohannya, tidak mau melanjutkan keharusannya. Disitulah sampai dikatakan orang yang paling bodoh. Bahkan, fa'anna tusharun. Kenapa sampai kalian seperti kena sihir? Alhamdulillah, rahimahumullah. Baik, insyaAllah ini cukup. Masih ada beberapa burhan akan uluhiyatullah ini. Sallallahu ta'ala kita akan berhasil. Tuhan akan berhasil.